Dan para ibu sekalian, tolong doakan kami di sini, doakan PAS Zulmanjo ini, PAS di tahun masing-masing, PAS di tahun ini, supaya kami istiqamah untuk terus membantu masyarakat kita, insyaAllah. Doa daripada ibu-ibu sekalian. Doa daripada ibu-ibu sekalian. Tolong tanda tangan kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah bagi kekuatan kepada kita semua. Minta Allah Ta'ala redha kerja-kerja kita. Minta Allah bantu kita. Semua yang terlibat dalam program kita, dan tidak lupa juga kepada tuan yang menyumbangkan sumbangan dia pada hari ini, insyaAllah kita doakan apa yang dia sumbang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami daripada Parti Islam Sempa sentiasa istiqamah membantu perempuan dan tuan-tuan. Kalau ada rezeki juga, kami peringkat Zul Manjur telah merancang program tahunan kita, iaitu sumbangan untuk pelajar-pelajar pakaian sekolah. InsyaAllah bulan 12 ni kita dah rancang, kita akan buat. Di samping kita buat program-program kebajikan seperti ini, kita sentiasa menyuruh masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali kepada cara hidup Islam, untuk sama-sama kita balik kepada agama kita. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita selamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita buktikan kita berjuang bukan hanya pada waktu pilihan raya saja. Kita berjuang setiap masa dan tambah lagi pada hari ini. Kita melihat kehidupan rakyat dan masyarakat kita semakin tertindas dengan berbagai isu yang sekiranya sangat-sangat besar, khususnya melibatkan ekonomi orang-orang kita, melibatkan kehidupan orang-orang kita, kos dari hidup rakyat yang hari ini sekiranya lebih teruk dan lebih mengubahkan daripada apa yang ada sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih. Cik Azlan.